شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Lapis panggung daripada masjid, duduk dalam bumi Arafah. Siapa dia duduk dalam dia wukuf di dalam masjid yang berada dalam bumi Arafah, hukumnya sah, hukumnya sah haji dia. Tapi kali dia duduk di separuh bumi apa dah? Kali kali dia duduk tidak dalam bumi Arafah, maka haji dia tidak sah walaupun dia wukuf di badan di dalam masjid. Apalah biar jahit separuh masjid bumi Arafah, separuh masjid bumi tidak bumi Arafah. Ada terkecuali juga Allah Ta'ala buat kepada hukuman dalam mengerjakan haji. 2,500 orang, tandahnya 10 butir ya. 5 biji untuk lelaki, 5 biji untuk perempuan. Tujuan kita Muzdalifah ni, kita nak duduk bermalam di Muzdalifah bermula daripada 11:30 malam sampai kepada waktu subuh. Yang keduanya ialah jangka Afrika ke mana-mana dunia. Waktu dia kena jangka 2,500 orang. Ini tanda seawal kita panggil. Okey, kalau musim malam kalau jemaah dapat tengok di sebelah kiri sebelah kanan, maka semua ada di sini warna putih semua. Tak ada kemur, tak ada gila. Ini masih ada sih. Paling padat, paling ramai manusia duduk di sini. Warna putih semua ni. Pakai duduk tidur semua. Di dalam berpakaian pakaian ihram ni lah. Ini nama dia Masjid Masjidil Haram. Kita tak boleh turun sebaik sunat dari itu masjid dan tidak diperlukan turun melawat. Ini hukuman kerajaan Saudi. Alhamdulillah. Ini penempatan Muzdalifah dah. Kedepan sikit kita akan masuk Bumi Mina pula. Muzdalifah dia tidak ada kemah, dibukakan seluas-luasnya. Sini merupakan kawasan bagaimana tentera-tentera Abraha dia mari daripada negeri dia Yamin. Dia nak masuk, nak pergi serai Kaabah. Dia nak masuk, nak serai Kaabah. Maka tiba-tiba dilalu kawasan ini. Maka Allah Ta'ala menghukumkan bagi dia, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka Allah Ta'ala hantar buru-buru daripada neraka, bawa buterai-buterai batu dan lontar kepada, iaitu kepada tentera Abraha, hancur bo yang dikatakan kasbim makmul, seperti dimakankan ulat-ulat aneh kawasan ni. Kawasan inilah Raja Abraha jumpa dengan apa, dengan Tok Nabi Abdul Muttalib, nak minta keizinan nak menghancurkan Kaabah. Lalu Abdul Muttalib kata, tidak ada kudrat dan kuasa bagi aku, bukan aku jaga Kaabah, hanya adalah Allah Subhanahu Taala. Tadi ini warna bunga ni hijau ni dah. Sana api dah sepada di antara itu Muzdalifah dengan Mina. Maka sekarang ni kita berada di Bumi Mina ni. Di Bumi Mina sebelah kanan sebelah kiri kita kemah. Begitu canggih kemah kalis daripada api tak terbakar. Masa sebelum 10 tahun dulu berlaku kebakaran yang teramat sangat, ramai manusia terbakar. Maka kerajaan Saudi menyediakan kemah kalis api
daripada terbakar eh. Okey, tengok sebelah sebelah kiri deh. Sebelah kiri ni merupakan tempat asal penyembelihan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi di Mina ni berlaku kisahnya kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lama kita cerita depan ni. Slow bang. Oh. Di depan ya. Depan lagi ya. Nampak tu? Nampak ada warna kuning atas bukit tu? Nampak? Sebelah kiri, sebelah kiri dah. Sebelah kiri tengok cermin ada kuning. Ada orang baca kubur masjid. Nampak tak? Nampak tak semua? Kau tidur lah kau. Label 52 tu straight kalau ke atas tu. Nampak? Ni macam kau tu, go to masjid tu. Atas atas bukit tu. Sebelah kiri atas bukit tu nak, warna kuning tu. Nampak tak? Ada cacat tu, sebab ada cik tu. Itulah tempat asal penyembelihan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semasa Nabi Ibrahim nak menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dah. Okey, cerita di Mina ni berlaku kepada kisah Sirah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim ni dia berkahwin dengan Siti Sarah asa. Maka dia berkahwin dengan Siti Sarah, tiba-tiba dia tidak mendapat suriat dan anak. Tidak terkena yang hidup dan yang mati dah. Maka dia kata benar. Maka Siti Sarah Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Sarah. Labuk orang jantan ni dia ringgit kepada orang tina. Dia kata, baik weh, kita ni lagu mana tak ada suriak ni. Harta banyak ni. Maka ringgit-ringgit dia rayu-rayu tu. Maka berjaya yang dipujuk oleh Nabi Ibrahim AS. Lalu kata Nabi dia pujuk-pujuk Allah Ta'ala waktu bila Quran. Sarah ni kata, ini ajuzun akim. Ya Ibrahim, aku ni tua bakar dah. Tak boleh anak, tak dapat suriak dah. Maka Nabi Ibrahim ringgit lagi, royak lagi, royak lagi. Dan Nabi ni? Saya baru lah. Jadi ringgit lagi, ringgit lagi. Lalu Mek Sarah, Siti Sarah kata, ya Ibrahim, don't know sangat ke? Saya setuju nikah dengan Siti Hajar, budak-budak sekali kita ni. Dia tu menanak kita, dia tu jauh rumah kita ke apa. Apa kena ke dia ni? Maka diperkahwinkan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi labuk orang jatuh apabila boleh hak baru, apabila boleh hak muda, maka jangan balik ke rumah. Itu kebiasaan dia. Kamu dia bagi orang tina pula, apabila si suami jangan balik, maka butir peluru. Butir peluru ni mari, maka dia kata, no, dia tak balik ni, dia tak boleh hak baru. Dulu balik juga sehari-sehari. Ni seminggu sekali pun tak balik, sebulan sekali pun tak balik, setahun sekali pun tak, okey dah? Pemakti kita dah. Bagi ini tepat melontar Jamaatul Aqabah Ula Wusta 10, 11, 12, 13 digunakan untuk melontar di Mina ketiga-tiga hari. Pada hari 11, 12, 13 dah. Sebelah kiri kita dah, tempat melontar. Bagi slow sikit. Bagi slow-slow sikit, okey dah? Sebelah kiri itu merupakan tempat melontar. Ketika lima-lima tempat boleh diguna pakai semua. Sebelah, sebelah kiri, sebelah kanan ni kemah tu lah. Penempatan Mina jauh mata memandai dah. Jauh mata memandai. Depan kita tu, depan kita sebelah kanan terowong Mu'asim. Dah, depan kita tu terowong Mu'asim yang berlaku banyak kematian. Sekarang ni terowong baru tu, dalam bukit tu dah. Atas tu, nampak zir putih tu. Zir putih tu laluan daripada tubik daripada terowong Mu'asim. Lalu satu bukit, keluar ambil nafas sikit, lalu ke bawah sin, masuk dalam bukit kedua, terus menuju kepada tempat melontar. Jadi lebih kurang 5 kilo ke 7 kilo daripada penempatan perkhemahan Malaysia. Lalu bawah satu bukit, tubik ambil nafas sikit bawah sin ni, masuk terowong kedua, baru sampai dia ke tempat melontar. Ini hot terbaru. Jadi lepas pada bukit ni lah merupakan penempatan baja Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina dan junuk-junuk Asia dilepas daripada terowong ni. Dulu saya kat ESK Travel, apa mari yang saya kat ESK Travel, apa bertugas saya kat solicitor ESK Travel, maka dulu dia buka terowong ni. Dulu terowong ni lah kemah dia. Berlaku hujan yang begitu besar sekali, habis lepas habis kapal dia dianyutkan oleh air hujan yang lebat sangat. Ini lepas terowong ni. Lepas terowong ni lah penempatan bagi kemah-kemah Malaysia
daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Indonesia, semua duduk sini belakang ni. Ani bagi terlalu masih bagi kenderaan. Alik sebelah alik dalik sebelah kanan kita ni ialah baju laluan untuk menuju kepada tempat kita menata minah ni. Sini hamba pernah duduk ni. Daripada boleh pemilih area, boleh ke skin travel sini. Ani bawah tu dalam penempatan-penempatan kemah-kemah tabung haji Malaysia. Tengok tu tu jauh je. 5 kilo ke 7 kilo. Kalau mari buat uzur, kalau mari buat tali jalan, kalau mari duduk atas kereta, jawapannya tidak boleh mengerjakan haji, hanya mari boleh jalan saja, duduk di dalam kemah. Dia walkie kepada kepada orang lain, orang lain yang kita duduk di melata kita. Tak boleh merasai nikmat melata sendiri. Maryam bin Awan,
Yusuf bin Hawa, Bidah bin Hawa, Hasan bin Bidah, Esa bin Hawa, Ismail bin Bidah, Ma'li, Ma'li bin Hawa, Meja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim wa لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له What you do? Yeah.